murai pasolan. Nah, kalau murai pasolan, mantap. Tuh. Ini kita lihat dari untuk sikatan londo. Ini sikatan londo impor, Mas. Oke. Okay. Jadi security rumah. Oke, okay, kalau dari burung ini udah ketahuan jantan betina, Mas. Udah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Cicomania, selamat siang. Untuk siang ini ONG Channel masih berada di tempat ini, di jalan ini, di jalan Pembina Palmeriam, Jakarta Timur, tidak jauh dari samping Pasar Pramuka ya, untuk sobat ini. Dan untuk siang ini ONG Channel datang semoga sobat Cicomania semua dalam keadaan sehat, sehat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Ini sebelah sini kita pantau kembali untuk tempat atau gedung burung. Kalau tadi punya Barokah Jaya, sekarang yang kita pantau nih punya Mas Karim. Nah, di gudangnya Mas Karim juga adanya di sebelah sini, teman-teman. Nanti kita lihat untuk stoknya ya, yang di bagian atas. Untuk dukungannya OMI Channel Mantap Prep. Ini kan lancing, dan terima kasih. Nah, ini untuk Mas Karim ya, kita tanya dulu. Assalamualaikum Mas Karim. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya Mas Karim? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Ini hari Sabtu Mas Karim ya. Hari Sabtu Mas ya. Ini yang datang burung baru apa Mas Karim? Tadi yang baru ada Samyong Mas. Nah, Samyong. Samyong, terus untuk More Pasolan juga ada yang stok terbaru tadi ya. Ada ya. Terus ada Carowo juga ada stok terbaru yang gacoran. Oke. Okay. Terus yang lain juga masih ada Mas. Masih ada ya. Ntar kita bisa pantau bareng-bareng okay, ya satu persatu. Nanti kita pantau satu persatu nih Mas ya. Hmm. Oh iya Mas, ini kalau semua teman-teman bisa mantaunya di sini apa ke kios Mas nanti? Untuk yang mau mantau bisa langsung ke gudang, bisa. Dan juga bisa langsung ke kios Mas. Oh bisa ya. Soalnya jarak dari kios ke gudang dekat banget. Dekat banget ya. Jadi gudang kita di sebelah kios. Oke. Okay. Sebelah Pasar Burung Pramuka. Enggak jauh ya. Enggak jauh. Oke. Okay. Dan untuk teman-teman yang mau mantau kita buka mulai jam 5 pagi nyampe jam 5 sore Mas ya. Sampai jam 5. Dan untuk di gudang bisa nyampe jam 6. Di gudang nyampe jam 6 ya. Oke. Okay, malam juga bisa tapi sekitar jam 8 Mas. Oke, okay, bisa ya. Sampai jam 8 aja, teman-teman ya. Kita boleh kalau nggak sempat mantau ke sini bisa dikirim-kirim kalau yang di luar, Mas. Bisa, Mas. Pokoknya untuk yang nggak sempat mantau bisa dikirim. Langsung telepon aja, Mas. Untuk wilayah Jakarta bisa COD-an. Bisa biar di tempat kalau wilayah Jabodetabek. Untuk yang luar kota bisa. Cuma sistemnya transfer dulu. Hari itu transfer, hari itu juga barang kita kirim. Oke. Okay. Mantap. Nah kalau tukar tambah bagaimana ini? Bisa tukar tambah, yang penting persyaratannya bagus, sama nambahnya cocok aja Mas. Yang penting saling mengerti lah kalau tukar tambah lah. Oke, mantap Mas, kita coba pantau ya. Oke, okay, terima kasih Mas, langsung dipantau Mas. Oke. Okay. Ini sebelah sini ada stok dari burung Samyong. Okay, ini Samyong. Samyong bos. Terlihat lumayan banyak dari Samyong nih Mas ya. Ini kemarin readynya jantan semua bos. Jantan semua. Nah, jadi trotol sama nopeng ya. Trotol dan nopeng. Oke, okay, kita lihatin dengan dekat ya. Ini Samyongnya nih. Ini yang trotol. Trotolan jahat mulus. Trotolan jahat. Mantap ya, mulus tuh. Ini Samyong harga berapa yang trotol Mas? Yang trotol pokoknya harganya 1 jutaan bos. Pokoknya yang harganya trotol, 1 jutaan. Nopeng. Harga sama. Dikasih sama ya. Dia mau mulus mau bondol harga sama Mas ya? Mau mulus mau bondol harga sama bos. Dari sana notanya sama sih bos. Cuma kalau yang bondol juga lagi dokor bos. Oh lagi dokor ya? Lagi dokor malah cepet kok. Oke. Ini stoknya ya. Tangkap burungnya dari Samyong. Ini untuk teman-teman yang sedang mencari burung Samyong, terpantannya udah mau makan pur belum Mas? Semi pur tapi kan udah rawatan, udah aman, burung udah aman semua. Oke, okay. Udah rawatan ya masuknya. Ini kemarin masuk berapa hari Mas? Ini kemarin bos masuknya bos. Oh kemarin ya. Tapi kan burung di sononya udah tandonan kan ya? Di sana udah kondisi juga bos. Oh oke. Okay. Tuh ada ya, aku misal satu juga bagus bos di atas itu. Oh yang di atas. Oh yang di atas mulus banget ini. Itu ada bagus. Ini bunyi udah apa gimana Mas? Ya bunyi sih belum, paling ya baru ngeritik-ngeritik lah. Oh baru ngeritikan. Ya sangnya mah cepet bos. Ini harga berapa yang ini? Yang itu harganya 1,1 aja lah. 1,1 ya? Lebih 100.000. Oke okay, lebih 100.000. Ini soalnya pilih cakep ya. Untuk yang ini nih. Kalau yang ini dari burung jalak Bali di bagian atas nih. Ini jalan Bali udah gua corang bos. Udah gacor ya. Udah mumpak. Jarang si jantan. Ini yang jantannya. Sertifikat aman ya. Sertifikat aman. Oke. Okay. Ini udah sering nyundul bola dia ya. Ini kalau jadi
striker. Langsung bisa melesat mangkul terus ini. Udah dewasa ini ya? Udah dewasa. Harga berapa ini, Mas? Harga 2.200. 2.200 aja. Bisa dilihat video pas lagi rajin-rajinnya juga ada, Bos. Ini ada ya, pas lagi rajinnya. Tuh, nyundul-nyundul ya, ada ya. Udah terpantau gacor pokoknya. Ini kalau yang ini, jalaknya jalak duren. Ini gua corang, Bos. Jalak-jalak durennya udah terpantau gacor ya. Udah gua cor banget, Bos, ini, Bos. Ini udah mompa, Bos. Udah mompa. Mompa, jinak banget nih, burung. Hmm. Tuh. Ini kalau yang ini terpantaunya udah masuk isian belum, Mas? Wah, udah masuk isian ini. Udah banyak isiannya ini. Isiannya ya? Udah banyak ini ya. Tinggal bisa jadi satpam di rumah ini, Bos. Bisa buat satpaman ya. Di rumah nanti. Burungnya jinak. Ini biasanya bawel banget nih burung ini. Ini tadi bawel banget ya, Bos, pasti saat malah kurang bawel ini. Tapi garansi gacor. Oke, Bos. Ini garansi gacor. Garansi gacor. Jangan khawatir. Oh, langsung bunyi dia. Ini harga berapa yang kayak gini, Mas? 500 saja, Bos. 500 aja ya. Jalak suren gua coran. Jalak suren yang terpantau gacor. Yang terpantau gua cor. Ini, kalau dari jalak suren ini dia yang jantan atau yang betina, Mas ya? Ini jantan, Bos. Jantannya. Oke. Okay. Oh, jadi kayak gitu nih, Mas ya. Ini kalau pas lagi mompa, Mas. Kalau pas lagi mompa kayak gitu ya. Aduh, itu juga udah variasi banget ya. Ini mah udah ada isiannya, Mas. Udah ada isiannya ya. Ada isiannya juga burung ini. Aduh, ini mantap sekali, tinggal digantung pokoknya ya depan rumah ya. Tinggal bikin satpam. Jaga pintu aja udah mantep, Mas. Oke. Okay. Jadi security rumah ini. Oke lah, biar penasaran teman-teman ya. Ke sini aja tuh. Nah, ini di sini ada murai trotolan nih. Trotol super, Mas ya. Murai trotol super. Jantan super. Ini trotolan jantan super. Kita lihatin dengan dekat. Wah, ini dia burungnya ya. Ini ring peternak aja dia. Cetoknya ada pilihan dari murai trotolnya. Sebelah sini juga ada. Ini kalau indukan bagaimana, Mas? Indukan travestasi ekor 21, Mas. Oke, untuk indukannya ekor 21. Dan bagus ya untuk indukan travestasi. Harga berapa ini, Mas? 1 juta, Mas. Harganya kisaran 1 juta? 1 jutaan, ya. Ini stoknya ada 3? Stoknya masih ada 5, Mas. Oh, 5? Iya. Oh, taruh di kias apa gimana yang lain? Taruh di kandang sekat, Mas. Oh, di kandang sekat juga ada? Kandang sekat atas sana, Mas, itu, Mas, di situ. Oke. Masih ada 5 ekor. Oke. Nah, kalau yang ini nih? Itu yang pastolan, Mas, ya. Pastolan yang kemarin-kemarin yang habis mabung. Jadi ini udah mulai dorong semua. Udah mulai dokor. Makanya saya taruh dalam kandang ya. Jadi ini kemarin pada mabung itu. Cuma ini udah nunggu. Udah nunggu ini ya. Yang ini ekor 19, Mas. Yang ini. Tapi ini baru sekitar 17-18. Berarti mabung kedua kali apa gimana? Dua kali. Oke, kelihatan sih dari burungnya ini cakep ya ini. Emang ya? Ini burung pada udah bunyi, Mas. Udah bunyi. Cuma tinggal ngondisiin ya. Tinggal ngondisiin doang. Oke, ini harga berapa sekarang? Ini kan berhubung habis mabung. Biasanya kalau gini kan 2 jutaan, Mas. Ini 1,5. 1,5 aja ya. Untuk teman-teman yang mau ngolah nih ya, dikasih masteran nanti. Lebih bagus lagi ya, mudah-mudahan. Yang itu masih ada lagi, Mas, ya. Ini lagi. Mabung, cuma ini ekornya ekor dorong, tapi masih agak pendek, Mas. Oke, kan dorong. Ekor baru sih. Agak pendek ya. Kalau dirapi sih rapi ini ya, Mas ya. Ini baru deh, Mas. Ini baru nunggu deh. Oke. Ini kalau harga sama ini, Mas? Ya, ini lain lagi. Kok beda lagi? Berapa ini? Kalau yang ini 1.200. 1.200 aja. Tinggal ngerapiin ya. Ngerapiin. Masih ada lagi, Mas, di sini. Ada lagi sebelah sini. Nah, kita lihat nih. Ini ekor baru, Mas, ya? Ekor baru? Ekor baru. Oke. Nah, ini 1,5, Mas. 1,5. Oke. Ini ada lagi. Ini burung-burung yang habis mabung. Ini malah ekor baru nunggu sekitar... Ini baru sekitar 10 cm, Mas. Oh, yang ini? Oke, dokternya baru sekitar dokternya baru 10 cm ini. Mabungnya keberapa berarti ini? Ini yang kedua semua. Yang kedua semua. Ini ekor baru semua. Satu ya. Tadinya ekor berapa tadinya, Mas? Ekor 19 juga. Harga berapa ini, Mas? Yang ini 1,4. 1,4. Berarti nanti bisa lebih panjang lagi, Mas? Pasti, Mas, itu pasti. Paling kan emang 19 lagi ntar ketemunya. Oke. Minim-minimnya kali ya. Iya. Nah, kalau yang paling atas bagaimana itu? Ini juga, Mas.
yang paling atas. Nah, ini juga yang kemarin ini tinggal ngerapiin kepala. Oh. Dikit-dikit tapi kepalanya ada butaknya dikit doang. Ada butaknya dikit ya. Nah, ekornya ini sekitar udah ada 15-an. Ada masih dorong lagi. Nah. Ini sama ini ya. Juga sama 1,5. 1,5 untuk pilihannya ya ini ya. Oke. Okay. Ini ada stoknya dari burung cililin. Cililin, Bos. Wah, ini cililinnya sih cililin yang warnanya coklat. Warna coklat ya. Iya, warna coklat. Warna coklat. Ini kayaknya udah pada anteng nih. Oh, udah terpantau yang bunyi yang mana ini? Dua-duanya udah kepantau bunyi semua, Mas. Dua-duanya ini? Ah. Oke, okay. Kalau dari ekor ini ekor bagaimana? Itu yang satu berekor, yang satu lagi dokor. Yang satunya lagi dokor? Oke, okay, dokor-dokor halus mungkin ya. Ini mau makan pur ini? Pur, oh, Mas, cuma kita bantu sama jangkrik. Bantu sama jangkrik? Iya. Bener ya, bunyi dia langsung loh. Ngomong makanan enak langsung bunyi. Harga berapa tuh? Harganya itu 12, Mas. Harganya 12. Iya. 1.200.000 ya. Iya. Per ekornya ini. Per ekor, Mas. Oke, buat masteran, teman-teman. Ini udah terpantar rajin ini. Kasian. Ini kalau yang ini mandi ijab sebelahnya nih. Mandi ijab, Mas. Mandi ijab. Ini mulus ya, tuh mulus. Ekornya. Tuh, yang mau buat aviari, teman-teman. Oh, untuk para teman-teman yang mau aviari, yang punya aviari. Ini bisa pakai burung ini ya, lebih cakep nih. Nah, kalau jantan betina ini kayaknya bagaimana nih, Mas? Jantan betina sih fisiknya hampir sama sih, Bos. Fisiknya hampir sama ya. Oh. Oke. Okay. Ini harga berapaan? Ini harganya 750, Mas. 750. Oh. Itu udah ngasih ekornya tuh ya. Kayak gini ekornya. Tergolong ekor mulus. Nah, ini burungnya udah mau makan fur dan makan ulat. Kalau yang sebelahnya kacer, ini kacer jadi pur total, Mas ya. Kacer tapi jadi betina, Mas. Pur total tapi yang betina. Nah, kacer betina siapan pur total. Berarti dia udah manggil-manggil jantan gitu ya. Ini mah kalau tamu kadang udah bunyi-bunyi, Mas. Udah bunyi-bunyi. Oke. Okay. Udah pur total. Nah, ini harga berapa, Mas? 300.000, Mas, untuk betina siapan. 300.000. Oke. Okay. Nah, kalau yang sebelahnya ini ada murai. Ini murai betina. Murai betina siapan juga, Mas? Murai betina siapan ini? Nah, tuh ya. Murai betina siapan. Ini harga berapa, Mas? 400.000, Mas. 400.000 aja? Oke, pilihan pokoknya ada ini ya. Mantap, bodinya bodi mantap, Mas. Bodinya besar ya? Bodi super. Oke. Okay. Ini kalau yang ini dari jenis burung sempur kayaknya nih. Sempur hujan yang merah kali, Mas. Sempur hujan tapi yang dadanya merah ya? Merah. Ini burungnya masih bahan ya? Ya, bahan tapi udah rawatan, Mas. Ini. Oh, udah agak rawatan sini ya. Harga berapa nih, Mas? Harganya 250. 250.000. Oke, untuk sempur hujan dada merah. Ini nanti kalau semua teman-teman pengen jantan betina bisa dipilih, Mas, ini. Bisa, Mas. Bisa ya. Oke. Burungnya makan ulat ini. Untuk yang ini. Ini jenis dari burung anis. Anis kembang. Anis kembang. Garang si jantan. Ini anteng banget. Pur total. Ini udah kepantau ngeriwik halus, Mas. Oh, udah terpantau ngeriwik. Ini udah anteng banget. Oh. Rawatan dari anak, Mas. Rawatan dari anak. Waduh. Kayak patung ya. Harganya bagaimana ini? 500.000. 500.000. Oke. Untuk sikatan londo, ini sikatan londo impor. Oke, sikatan londo impor. Ini burung yang diidam-idamkan kicau mania ya. Ini stoknya tinggal satu nih, Bos. Stoknya tinggal satu. Ini mau saya ke belakang. Wah, ini udah didata. Ini ntar ada ready lagi, Bos. Ada ready lagi. Ada ready lagi, ntar ada 10 ekor berangkat semua. Ini bahan ini. Ya, bahan cuma udah kondisi udah rawatan. Oh, bahan udah kondisi udah rawatan. Dipilih yang jantan ini, Mas. Dipilih yang jantannya. Kita pilih yang jantan tuh, Bang. Oke. Okay. Norfir kok ya. Norfir ya. Norfir itu yang jantannya tuh, Bang. Oke, okay. Norfir yang jantannya doang. Ini mau berangkat ya? Ini mau berangkat. Oke. Okay. Ditunggu pokoknya nih, Mas ya. Oke. Oke, okay. Ditutup untuk burungnya. Kita lihat teman-teman, ini ada stoknya dari burung cicak rowo. Cicak rowo dewasa gacoran, Mas. Cicak rowo dewasa gacoran. Iya. Ini burungnya mewah banget, Mas ya. Mantep, bulunya putih panjang. Bulu besar dan panjang. Ini kalau dari burung ini udah ketahuan jantan betina, Mas? Udah, Mas. Udah ketahuan ya? Udah garansi jantan, Mas ya. Ini kan ada dua yang udah dewasa nih. Nah, ada tiga, Mas, malah. Oh, ada tiga malah ada ya? Ada tiga yang dewasa. Yang dewasa katanya ada tiga, Mas. Nah, kalau yang kayak gini, per ekornya harga berapa yang dewasa? 7 juta, Mas ya.
di Pantai Gajah, Budi Duta. Dan yang dua ini udah jantan mas ya, garansi. Oh, yang dua ini garansi jantan. Nah, oh, pantesan. Jadi udah di tes DNA ya. Jadi udah tidak dilakukan lagi ya, tentunya. Enggak dilakukan lagi, udah garansi jantan ini. Garansi jantan. Oke. Ini bulunya mantep-mantep bos. Nah, itu tadi harganya sama sangkarnya apa enggak? Ya, sama sangkarnya enggak apa-apa. Aman. Aman, pokoknya buat bawa lah ya. Ini juga masih mantep nih bos. Yang ini juga cakep ya. Tuh. Bodinya panjang, panjang bodinya ya. Wah, cakep ini dari burungnya ya teman. Ini udah garansi jantan, udah tes DNA pokoknya aman. Untuk carowo ini yang ternakan semua mas ya. Oke. Nah, ini kalau yang ini kandang kotak mas ya. Nah, ini kandang kotak, ini yang dewasa gacoran yang betina ini mas. Oh, dewasa yang gacoran betina. Oke. Ini kalau semua mau belinya satu pasang itu jantan betina harga sama mas? Harga masih sama. Oke, harganya masih sama ya teman. Untuk yang mau ternak-ternak lebih mantap lagi ya. Bisa langsung mas ya, soalnya udah produksi lah dewasa. Udah produksi, udah. Untuk yang nyari pasangan remaja juga ada mas. Oh ini. Nah, ini kalau ini dipasangin dari remaja gitu ya. Nah, tapi ini remajanya udah umur-umur 5 bulan 6 bulan ini mas. Udah berumur 5 bulan ke 6 bulan. Oke. Cakep ini. Cakep juga ya ini ya. Oh. Beda lah kalau dari muka yang dewasa sama yang masih remaja ya. Orang juga beda. Oke, tapi kalau harga juga pasti beda dong ya. Pasti beda. Oke. Nah, mantap ini loh. Mantap ya. Ini berarti satu pasang ini harga berapa ini? Ini sepasangnya kalau yang remaja gini 10 juta, Mas. Oh, remaja ini 10 juta. Tuh, harganya aja beda ya. Yeah. 10 juta berarti per ekornya tuh 5 jutaan ya. Ada lagi Mas yang satuan, Mas. Oke, yang satuan ada. Oh ini. Itu. Ini juga ya, sama. Itu umur 6 bulan, Mas. Umur 6 bulan yang ini. Umur 6 bulan. Ini sama harganya 5 juta. Harga 5 juta. Harganya 5 jutaan ya. Ini juga sama, umur 5 bulan. Umur 5 bulan. Ini untuk stok dari Bro Citarowo biasanya kalau di sini selalu tersedia dari Bro Citarowo. Ini untuk yang sekarang kita pantau dari burung murai pastolan. Nah, kalau murai pastolan di sini juga selalu disediakan untuk murai pastolan. Nanti kita lihat satu persatu dari burung murai pastolannya, teman-teman. Kalau sekarang ini hadirnya untuk ekor yang berapa nih mas ya? Nah, ini untuk ekor yang ekor panjang, daun lebar, body big, body besar, super. Oke, kemarin ku ada yang ekor panjang banget tuh mas ya. Kemarin ekor yang 27 itu udah sold out. Ada sold out ya. Kalau ekor kayak gitu sih emang jarang. Untuk harga. Cuma ini burung nggak kalah bagusnya mas. Nggak kalah bagus ya. Itu kalau ekor yang panjang-panjang begitu biasa bisa dipesan apa enggak mas? Bisa mas. Bisa dipesan ya? Bisa. Pokoknya yang mau mesen langsung aja nelpon mas ya. Oke. Itu nomor telepon udah ada di atas ya. Di sebelah atas. Dan bisa telepon aja mas. Nanti pilih yang mana. Bisa kita videoin dan langsung bisa kita kirim. Oke. Nah, ini juga terlihat cakep teman dari burung murainya. Ini kalau yang mantep. Murai itu mabungnya berapa kali yang ini mas? Kalau ini mabung satu kali mas. Mabung satu maksudnya kali kan masih pastol. Oke. Okay. Ekornya ekor lebar. Ekornya ekor lebar ya. Kalau dari panjangnya bagaimana mas? Ini panjangnya 19-20 mas. 19-20. 19-20. Oke. Okay. Kita lihat dengan dekat teman. Kita lihatin. Nah ini sepertinya dia losring mas ya? Iya. Losring tapi ini bukan hutan ya, ini ternak. Losring tapi bukan ya, bukan hutan ternak kami. Dari gaya-gayanya kayak hutan, bagus. Gaya-gayanya kayak hutan ya. Oh, mantap tuh mas. Ini burung sehat soalnya. Ini harga berapa tadi mas? 2 juta mas. Harganya 2 juta untuk ya. Untuk yang ekor 19-20, daun lebar, body super. Body super. Untuk pantauan bunyi? Pantauan udah bunyi mas, harian. Pantauan harian bunyi. Tuh, cakep ya. Nah, kalau yang ini harganya sama nggak semua, Mas? Ini ekor 20-21, Mas. Oh, ekor 20 dan 21. Ini kalau yang ini ekor berapa yang ini? Iya, ini ekor 20-21, Mas, ini. Oh, 20-21. Daunnya mantep banget, Mas. Ini sama masih pastol, nih. Ini masih pastol, Mas, tuh. Malah masih... Ini malah masih merah, Mas. Masih merah? Itu ada di sayapnya, masih ada merah-merahnya. Oh, malah. Ini tergantungnya mantep, Mas, super, Mas. Ini dari paruhnya tebel banget dan paruhnya celah. Barunya tebal dan celah gitu ya. Oke. Ini harga berapa tadi? Untuk yang 20-21 harganya 22 mas. Harganya 22. Jadi dari, 2 juta 200 ya. Dari ketatanya dia udah gede banget mas ya. Oke. Bodinya juga dia. Untuk harian ya. Dia udah bunyi mas. Harian dia udah bunyi. Burungnya aktif banget mas ya. Burungnya ini aktif. Oke. Cakep ya burungnya ya. Tuh.
bisa lihatin dengan dekat tuh. Cakep burungnya, gede, super. Nah, kalau yang ini nih, kita lihatin yang sebelah sini. Ini 21, 22 mas. Ini 21 ke 22. 21, 22 ya. Ini ring double. Ringnya double. Iya. Ekornya panjang gitu. Ini masuk masih pasol juga mas. Masih pasol juga. Masuknya juga masih pasol. Oke. Lampunya kok. Nah, seperti ini ya, dilihat dengan dekat nih dari burungnya. Ini harga berapa tadi mas? Untuk yang 21 ke 22 harganya 2.600. 2.600. 21 ke 22. Ini daunnya lumayan lebar ya dan panjang pastolan. Oke. Nah, ini kalau yang ini sepertinya dari burung murai juga. Cuman ini ringnya ring biru ya. Dia udah mau bunyi ya. Ini mungkin kalau hitam mas. Ini mungkin kalau digantung di atas itu dia gasnya terasa. Lagi. Ini ekor 19 ke 20. Yang ini ya. Hmm. Ini harga berapa berarti? Ini 2 juta. Harganya 2 juta. 2 jutaan, Mas. Oke. Okay. Oh, mantap daun ekor. Jos. Tuh, cakep ya burungnya ya. Nah, ini juga ada stok dari burung murai. Kita lihat untuk yang murai ini nih. Ini ekor 20 21. Ekor 20 ke 21. Nah, ekor 20 ke 21, Mas. Oke, ekor 20 ke 21. Sama ya, masih tergolong pastol ya. Pastol juga. Oke. Ini harga berapa berarti? 2,2, Mas. Masih 2,2. Nah. Untuk yang ekor sepanjang itu ya. Tapi masih ada pilihan nih nanti, teman, dari burung murainya. Daunnya ekor lebar banget ya. Ada juga yang sebelah sini. Ini kalau dilihat dari burungnya sih semua gerak-geriknya ini cepet ya, teman-teman ya. Soalnya ini bukan burung muyung dia. So, ini burung sehat. Kalau dari kata gacor ini kan masih pastol nih mas ya. Masih pastol. Mantap. Oh, ini kita lihat dari gerak-geriknya dulu, terus bodinya, terus ekornya ya. Nanti teman-teman bisa pilih tuh. Ini ekor 19-20 mas. Ekor 19-20 yang ini. Ini harga berapa berarti mas ini? 2 juta mas. Harganya 2 juta. Oke. Okay. Oh, cakep ya. Ini nih. Nah, kalau yang sebelah sini murai juga nih, Mas. Ini ekor 1920. 1920. Ini paruhnya, Mas. Mantap banget, Mas. Paruhnya gede banget, Mas. Paruhnya gede banget, panjang, terus celahnya juga mantap. Oh iya ya, tebel ya paruhnya ya. Tuh, celah dia ya. Deket mas, coba paruhnya tuh, mantep banget tuh. Paruhnya celah ya, teman ya. Kita lihatin dengan dekat. Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat mas ya, dari paruhnya ya. Paruhnya ini besar, teman. Sangat istimewa paruhnya. Oke, tuh, kelihatan ya. Ini pastol mas ya? Pastol mas, tuh. Serah ya. Ini harga berapa ya kayak gini mas? Ini harganya 2.100.000 mas untuk paruh tebel dan paruh celah. Dan paruh celah. Untuk ekor tadi berapa? Ekor hampir 20. Oh, ekornya hampir 20. Hampir 20 ekornya. Oke. Nah, kalian sebelah sini bagaimana nih? Nah, ini sama, ini ekor 19 mas. Oh, sama ini pilihan ekor 19. Oh, ini 18 mas. Bukan, 18. Oke. Yang ekor 18 yang 18 ini. 18 ke 20 mas. 18 ke 19. 18 ke 19. Ah. Wah, ini seperti ini nih penampilannya ya. Ini harga berapa berarti? Harganya 1,8 mas. 1,8. Yo. Oke, harganya 1,8. Ini murai masih pastel ya. Itu dulu sobat PM, bisa dipantau dari gudangnya kios Mas Karin. Nah, nanti kita lanjut juga di kiosnya ya, teman-teman. Kalau di kios nanti stok burungnya juga mungkin berbeda kalau di kios ya, teman-teman ya. Ini stoknya full masih banyak, teman-teman. Enaknya mantaunya langsung ke kios aja nih. Nah, untuk Mas Karin ini terima kasih banyak Mas ya. Makasih, Bos. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas. Aman, Bos. Amin, amin. Untuk kiosnya mudah-mudahan laris nih, Mas ya. Wah, amin, Bos. Atas doanya. Okay. Semoga WiFi channel juga makin sukses selalu. Amin. Oke, itu dulu sobatku, silakan kunjungi ya dari tempat gudang kios Mas Karin. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.